kita ambil kesempatan ucap tahniah di atas kejayaan luar biasa. Cukup-cukup luar biasa. Pengetua dia sendiri pun terkejut. Student dia dapat nombor satu dalam Malaysia. Kebetulan bukan seorang ni. Nama saya Wee Ching Sheng dan saya mencapai straight 5A ataupun 4 flat dalam STPM 2018. Nama saya Nur Yantin, asal daripada SMK Sultan Yogyakarta 1, Kuala Kerajaan. Saya memperoleh 4A iaitu 4.0. Nama saya Nur Salih binti Zahri. Saya berasal dari Sekolah Kebangsaan Menengah Datuk Biji Wangsa, Tempat Kelantan. Dan saya berumur 20 tahun dan saya mendapat 4 flat dalam STPM 2018. Nama saya Divya Janini Mariapan. Saya belajar di Dato' Mahmud Paduka Raja 1, Tanah Merah Kelantan dan saya duduk di Ladang Kerila. Saya mendapat straight A dalam STPM tahun 2018 dan anugerah pelajar terbaik di peringkat kebangsaan. Cita-cita saya dan universiti impian saya adalah di Universiti Melaya dan saya ingin melanjutkan pelajaran dalam kos TESOL dan cita-cita saya untuk menjadi cikgu ataupun pensyarah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengurus sumber manusia atau pengurus pemasaran di masa akan datang. Saya amalkan surah Yasin, baca 3 kali, lepas itu niat ke penuh. Saya dah jadi accountant. Nama bidang perakaunan, terutamanya saya nak mohon Universiti Malaya. Saya pun tidak menyangka saya mendapat anugerah ini. Dan saya rasa ibu-ibu saya bangga dengan kejayaan ini. Dan penduduk kampung saya juga berasa bangga. Dan nama Kelantan dapat dinaikkan. Bersyukur untuk dia. InsyaAllah lah. Semoga Allah kejayaannya membawa kebaikan untuk dunia akhirat lah. Harapkan seorang ibu. Jadi saya mewakili Menteri Besar lah Kerajaan Negeri Kelantan mengucap terima kasih, mengucap tahniah di atas kejayaan yang luar biasa ini yang menaikkan nama negeri kita. Jadi saya nak berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan kerana memberi anugerah, memberi sabu hati kepada saya pada hari ini. Jadi terima kasih. Ribuan terima kasih kepada semua ahli keluarga saya dan rakan seperjuangan saya dan Cikgu SMK Dato' Mahmud Paduka Raja saya dan semua penduduk Ladang Kerila yang memberi banyak sokongan kepada saya dan meraihkan kejayaan ini saya. Dan kepada Pusat Integrasi Antara Kaum yang mengunjungi rumah saya pada hari ini dan memberi sumbangan kepada saya.